Gosokkan seperti ini. Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit, mencerahkan kulit, memudarkan flek-flek hitam, dan menghaluskan kulit yang kasar dengan menggunakan bahan alami. Cara dan bahannya. Bahan pertama yang saya gunakan adalah cangkang telur atau kulit telur yang sudah dikeringkan. Okay. Jadi ini adalah cangkang telur yang sudah kering. Kemudian kita akan haluskan cangkang telur ini, Bunda Sister. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Okay, untuk ini kita gunakan secukupnya aja, tak perlu banyak-banyak. Sediakan satu wadah bersih. Kemudian kita sediakan saringan, Bunda Sita. Kita saring cangkang ini. Kita ambil yang halus aja. Jika Bunda Sista tidak ada blender di rumah, Bunda Sista bisa menghaluskan cangkang ini dengan menggunakan batu lesung. Oke, jika nggak mau ribet lagi, Bunda Sista bisa membeli bubuk cangkang telur di toko-toko online. Ini kita akan gunakan secukupnya aja. Oke, sediakan satu wadah bersih. Untuk ini saya akan gunakan 1 sendok teh cangkang telur atau bubuk cangkang telur. Oke. Kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua, Bunda Sister. Bahan kedua yang saya gunakan adalah minyak zaitun. Tambahkan minyak zaitun sini. Oke, Bunda Sista, kemudian kita akan tambahkan dengan bahan ketiga. Bahan ketiga yang saya gunakan adalah buah tomat yang sudah masak. Pastikan buah tomat dicuci dengan bersih. Kemudian kita akan gunakan secukupnya aja, Bunda Sista. Kita gunakan separuh aja sekali pemakaian, Bunda Sista. Oke, setelah ini kita haluskan tomatnya. Oke, kemudian kita campurkan aja buah tomat yang sudah kita haluskan sini. Pastikan tiga bahan ini tercampur rata, Bunda Sister. Setelah bahan tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bahan ini dapat digunakan untuk menghaluskan kulit yang kasar, memudarkan flek-flek hitam, melicinkan kulit, menghaluskan kulit, dan memutihkan kulit yang gelap.
Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada seluruh kulit yang ingin kita bersihkan, yang ingin kita haluskan, yang ingin kita hilangkan flek-flek hitamnya, dan yang ingin kita putihkan. Gosokkan aja 1-2 menit, Bunda Sister. Kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit wajah atau kulit yang putih bersih, bebas flek hitam, bebas keriput, dan bebas kulit yang kusam. Dengan pemakaian yang rutin, maka kulit yang gelap dapat dicerahkan, kulit yang kasar dapat dihaluskan dan dilicinkan, kulit yang keriput dapat digloingkan, kulit yang berdaki pun dapat dibersihkan. Oke, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, licin dengan menggunakan bahan-bahan alami saja, dan Bunda Sister bisa melakukannya sendiri di rumah. Gosokkan seperti ini. Oke. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.